Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua penonton yang setia bersiaran langsung di FB page Abim Selangor dan dari FB page YB Tuan Ahmad Zawawi Mughni. Baiklah tuan-puan semua, hari ini kita akan bersiaran langsung di sini iaitu bersama-sama panel yang kita akan bawakan pada hari ini. Untuk maklumat tuan-puan dan semua, hari ini program kita membawa tajuk tentang kaedah mengawal gadget, apa peranan kita. Dan sebelum saya membawakan panel-panel kita untuk mengupas tajuk tersebut, saya ingin mempersilakan YB Tuan Ahmad Zawawi yang iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal untuk memberikan ucapan perasmian kita pada hari ini. Saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, syukur alhamdulillah dengan segala limpah rahmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi dalam program kesedaran kepenggunaan, iaitu program Pengguna Arif Selangkah ke Hadapan, anjuran Kerajaan Negeri Selangor bersama Abim Negeri Selangor. Saya mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang telah terlibat menjayakan program ini dalam suasana pandemik yang sangat mencabar, kerana kita kena menjaga SOP, menjaga jarak, menjaga komunikasi kita. Namun begitu, program kesedaran kepenggunaan ini dibawakan kepada anda semua untuk sama-sama kita mencari satu idea, mencari satu penyelesaian kepada isu yang akan dibawakan oleh panel-panel forum kita pada hari ini. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin menerangkan tentang pengguna arif ini. Apa makna perkataan arif yang dipilih oleh pihak penganjur bagi memudahkan untuk kita menghayati dan memahami objektif program ini? Yang pertamanya, arif A, iaitu asas keperluan hidup. Kita sedar bahawa keperluan hidup kita ini mempunyai berbagai-bagai perkara, ya, daripada makan, minum, pakaian, keperluan tempat tinggal, keperluan komunikasi, keperluan untuk bergerak, dan semuanya ini adalah berkaitan dengan kepenggunaan. R, rezeki yang suci dan bersih. Harus kita fahami bahawa setiap yang kita perolehi, yang kita dapat daripada usaha kita, mestilah dipastikan daripada sumber yang bersih lagi suci. I, itu inisiatif kesedaran pengguna. Kita semua adalah pengguna kepada semua kemudahan, semua perkara-perkara yang kita jalani setiap hari, dan kita harus tahu apakah tanggungjawab, apakah peranan yang harus kita mainkan apabila kita menggunakan kemudahan-kemudahan ataupun peralatan tersebut. Dan yang F ialah fahaman tentang hak pengguna. Kempen kesedaran dan membuat pilihan terletak di tangan kita. Jadi arif ini bukan sekadar kita tahu, tapi juga kita seharusnya mempunyai kefahaman, kesedaran dan juga usaha untuk bertindak bersama bagi memastikan semua hak dan tanggungjawab pengguna ini dapat dipelihara. Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sidang penonton yang saya kasihi sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, pengguna arif selangkah ke hadapan ini dijalankan sebanyak 3 siri, di mana siri pertama
membawakan tajuk Kaedah Mengawal Gadget Bagi Remaja. Apa peranan kita? Pada tahun, pada era 2020 ini, gadget merupakan peralatan yang keperluan. Ya? Dan ini bukan satu perkara yang asing kerana setiap orang mempunyai gadget setiap hari. Mereka membawa gadget ke mana saja mereka pergi. Dan tentunya di kalangan remaja, di kalangan kanak-kanak juga mereka memiliki gadget. Dan pandemik COVID-19 ini menyaksikan rata-rata dalam sistem pendidikan kita, daripada pensyarah, daripada guru-guru dan pelajar, bertungkus lumus untuk menyediakan kemudahan pendidikan ini, menyediakan sistem penyampaian pelajaran dan pendidikan ini dengan menggunakan aplikasi yang terkandung dalam gadget tersebut. Dan tentunya gadget-gadget ini merupakan salah satu daripada gaya hidup baru di kalangan remaja dan juga di kalangan orang dewasa. Justru itu, jawatankuasa tetap Hal Ehwal Pengguna Negeri Selangor mengambil tanggungjawab untuk mengajak seluruh masyarakat tanpa mengira golongan bangsa, tanpa mengira usia, untuk mengambil tahu dan cakna berkenaan dengan peranan dan tanggungjawab masing-masing kepada generasi baru ini, agar mereka tahu fungsi, peranan dan tanggungjawab apabila mereka memiliki gadget tersebut. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada tahun 2017, kajian statistik internet dunia mendedahkan hampir 78.8% pengguna internet di negara ini, terutamanya golongan kanak-kanak, mengalami ketagihan internet yang sangat serius. Hampir 92.5% kanak-kanak dan remaja berusia antara 13 hingga 17 tahun. Mereka merupakan pengguna internet tegar, di mana kajian mendedahkan kanak-kanak menggunakan internet untuk tempoh 1 hingga 4 jam setiap hari. Dan sekiranya statistik yang direkodkan untuk kanak-kanak mampu mencapai tahap ini, cuba kita bayangkan, bagaimana pula dengan anak remaja yang boleh dikatakan hampir 24 jam mereka bersama telefon pintar ataupun telefon bimbit mereka, sama ada mereka tidur, mereka makan, mereka bermain, mereka berhibur, sentiasa mereka bersama gadget tersebut. Dan selain itu juga, mereka sebenarnya turut berdepan dengan ancaman buli cyber, pengaruh media sosial dan juga termasuk jenayah cyber. Ya, yang sekarang ini kita sedang membicarakan tentang scam ataupun judi scam dan berbagai lagi penipuan-penipuan yang sekarang ini banyak di media sosial dan juga di dunia internet. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang bapa ataupun seorang penjaga, sewajarnya kita sentiasa peduli dan cakna tentang anak-anak kita, tentang remaja kita, bagaimana mereka menggunakan gadget-gadget tersebut, adakah mereka menggunakan dengan penuh etika dan adab, menggunakannya dengan penuh tanggungjawab tentang peranan dan fungsi gadget tersebut. Yeah? Kalau mereka menggunakannya untuk pendidikan, untuk komunikasi, untuk menyebarkan kesedaran awam, tentunya ini adalah satu yang positif. Namun, mereka juga harus sedar kerana hari ini banyak berlaku di mana anak-anak yang tidak mempunyai kefahaman yang jelas, akhirnya mereka menjadi mangsa jenayah, mangsa buli, dan apa yang menyedihkan, mungkin mereka akan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan keadaan-keadaan yang lebih parah dan merosakkan masa depan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan masyarakat menuntut kita untuk menangani masalah ini bersama-sama. Oleh itu, saya selaku pengerusi jawatankuasa tetap Hal Ehwal Pengguna Negeri Selangor
mengajak seluruh rakyat negeri ini untuk sama-sama kita menimbulkan atau melahirkan kesedaran di kalangan masyarakat kita, terutamanya golongan belia, golongan remaja, untuk lebih cakna dan peduli tentang penggunaan gadget-gadget ini dengan lebih beretika dan bertanggungjawab. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada jawatankuasa penganjur ABIM Negeri Selangor dan juga sukarelawan yang terlibat menjayakan program ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat dan memberikan kesan yang mendalam kepada semua yang mengikuti program ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada YB Ahmad Zawawi. Saya kira ini satu inisiatif yang ingin dibawakan oleh pihak YB sendiri untuk memberi kesedaran pengguna. Bukan macam hari ini kita bawa topik tentang gadget, dan saya berharap para penonton akan mengikuti beberapa siri kita yang akan datang supaya untuk memberikan kesedaran dan cakna tentang, sebab kita ingin membawakan isu semasa, supaya benda yang dibawa ini sampai ke golongan sasaran, itu sampai ke rakyat, tentang mesej kepentingan untuk menjadi pengguna yang lebih arif. Baiklah, tanpa saya membuang masa, bersama saya hari ini ada dua orang panelis jemputan yang bukan calang-calang orangnya. Panel kita yang pertama, saya perkenalkanlah siapakah orangnya. Beliau adalah kini seorang pengarah pusat kurikulum dan pembangunan pelajar Universiti Putra Malaysia. Di samping itu juga, beliau juga merupakan pakar keselamatan maklumat dan pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM sejak 1998. Beliau juga seorang naib presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, Wadah, Pengerusi Salwa Malaysia, Pengerusi Kempen Sekeluarga Tolak Pornografi Stop, dan juga Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Saya mempersilakan dan memperkenalkan Prof. Madya Dr. Nur Izura Uzir. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Lelaki sama biru ya hari ini Prof. Terima kasih datang sudi bersama-sama kami pada hari ini. Terima kasih. Okey, saya pergi terus kepada panel kita yang kedua, seorang sahaja kumbang bersama kami hari ini. Iaitu Encik Muhammad Noh bin Saiman, seorang pegawai psikologi berdaftar, pegawai psikologi dan kaunselor berdaftar di bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN. Beliau juga menerima pendidikan sarjana muda di Universiti Malaysia, Universiti Malaya, dan juga sarjana daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Encik Muhammad Noh juga berpengalaman bertugas di LPPKN selama 16 tahun ya, dan 1 tahun di Yayasan Nurul Yakin. Pernah juga menjadi kaunselor di Johor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan, Labuan dan Ibu Pejabat LPPKN. Pernah juga menjadi pengarah LPPKN Wilayah Persekutuan Labuan dan Johor, dan Ketua Unit Kaunseling dan Intervensi Ibu Pejabat LPPKN. Selamat datang Encik Muhammad Noh. Hey. Okey. Baiklah. Untuk format kita pada hari ini, kita ada dua pusingan buat setiap panel kita. Dan pusingan akhir, para penonton boleh mengajukan soalan kepada para panel kita. Kalau ada keraguan ke, nak tahu tips ke apa-apa, sebab kita bawakan dua orang panel mengikut kepakaran masing-masing untuk bincang topik kita pada hari ini. Baiklah, kita tahu, saya pergi kepada Prof. Izura dulu. Kita tahu belanjawan 2021 sendiri, kerajaan ada memberi peruntukan untuk komputer riba kepada pelajar yang daripada golongan keluarga berpendapatan rendah. Jadi saya kira ini satu memberi ruang akses, sebab kita tahu pandemik ni dah memberi kesan yang mendalam, terutama kepada pelajar-pelajar. Sebab kita tahu di
kawasan pedalaman tu susah sangat akses, ataupun family itu tak mempunyai langsung komputer riba. Jadi kita nampak ini salah satu inisiatif yang sangat baik oleh pihak kerajaan persekutuan sendiri. Tapi di samping itu, kita tahu betapa pentingnya gadget ni, dan kami mintalah kalau Prof boleh ceritakan, di samping manfaat yang kita dapat daripada gadget ni, apa juga cabaran-cabaran dalam pengendalian gadget ni sebenarnya, Prof? Kita silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saudari moderator, saudari Fatin Akilah yang comel saya nampak pagi ini. Ya, dan rakan panel saya iaitu Cik Noh Samian daripada LPPKN. Sebenarnya kami dah beberapa kali juga pentas ya, menjadi panel dan juga ya kadang-kadang Cik Noh jadi moderator juga dan sebagainya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada YB Tuan Ahmad Zawawi atas dan juga Syabas ya atas penganjuran program yang saya kira satu program yang sangat bagus ini, memberi kesedaran kepenggunaan arif kepada masyarakat. Dan memang kita bila cakap tentang kepenggunaan, selalunya orang melihat kepada barang-barangan kan, barang yang dibeli dan sebagainya. Tapi ini satu yang bagus, kita bila kita lihat dari segi aspek, yang satu aspek penggunaan gadget itu, itu satu ataupun ICT ataupun teknologi, ini adalah satu juga sebahagian satu aspek daripada kepenggunaan yang saya kira agak kata apa, ialah baru kita nampak kesedaran tu muncul. Baik, sebagaimana yang saudari Fatin sebutkan tadi, itu satu inisiatif yang baik ya, bila teknologi ataupun peranti ya, kita kata laptop ke apa tu, dibekalkan, diberikan kepada keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan. Kerana memang saya pun sebagai pensyarah ya, kita mengadakan kelas-kelas online setiap hari. Guru-guru pun akan mengadakan kelas online untuk anak-anak, pelajar-pelajar sekolah ya. Jadi memang ia telah menjadi satu keperluan, dan kita bayangkanlah kalau satu rumah tu ada 5 orang, 6 orang, memang berebut ya, berebut fonnya, berebut komputer ribanya, sebab masing-masing nak kelas, yang mana satu nak jalan dulu, satu berebut perantinya, satu lagi nak berebut ruang pula, nak duduk mana, nak cari pot kan, sebab dia akan mengganggu nanti. Tapi itu antara cabaran yang kita kena lalui ya. Kalau di rumah saya pun seorang dekat atas, seorang di bilik, seorang di dapur, seorang di depan, yang anak yang sekolah rendah pun nak juga kelas online-nya. Tapi itu satu inisiatif yang baik ia memberi akses lagi kepada pelajar. Di samping itu, selain daripada peranti, ia juga berkaitan dengan internet itu sendiri. Akses capaian internet juga, ianya satu satu keperluan dah sekarang. Jadi nak tak nak kena melabur ya. Kalau remaja ke pelajar ke ibu bapa pun terpaksa melabur juga untuk melanggan ya, internet yang bagus, kerana ia dah sebahagian daripada hidup kita. Mungkin ada yang kata tak mampu, tetapi kita cuba lihat baliklah dari segi ni, sebab kita sebagai pengguna kan, sekarang dengan PKP ke PKPB ke dan sebagainya, kita dah kurang minyak nak menghantar anak ke sekolah kan. Jadi duit minyak tu kita gunakanlah, contohlah kan, walaupun nampaklah simple gitu, tapi sekurang-kurangnya ia tidaklah katakan kita kena kos tambahan yang begitu banyak. Dan saya rasa kos internet pun internet provider pun dah memberi diskaun hari tu waktu PKP hari tu pun kan, contoh. Baik, dengan gadget ni manfaat-manfaatnya tu sangatlah banyak. Dengan kita dah lihat ya, pembelajaran secara online, dengan kita sendiri pun banyaknya digalakkan ataupun diminta untuk bekerja dari rumah. Jadi kita saling berinteraksi melalui internet. Kita akan interconnected di sini dengan pembelajaran online, dengan ada open online courses ya. Banyak yang percuma, ada juga yang berbayar.
perisian-perisian pembelajaran juga banyak, ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran video yang banyak yang boleh dimanfaatkan di situ, dan pelbagai online learning tools, kita kata, ya, method-method perisian-perisian untuk pembelajaran yang lebih, untuk lebih menarik, yang berbentuk kolaboratif, bukan lagi satu hala. Dalam dari segi pembelajaran pun kita telah berpindah daripada teacher-centered ataupun berpusatkan guru kepada student-centered, berpusatkan pelajar sekarang ni. Jadi apa-apa saja dia datang daripada pelajar. Yang kita sebagai guru, sebagai pensyarah ke dan sebagainya, kita akan menggalakkan dan mencetuskan dan sebagainya daripada pihak daripada pelajar sendiri. Dan dengan pembelajaran online juga banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang menarik, ya, kerana kita dah lihat generasi sekarang ni memang minat dia lebih kepada teknologi, ya, lebih kepada apa-apa yang di internet. Dia nak pergi kelas pun kadang-kadang, ya, kadang-kadang tu dah asyik tengok muka cikgu je. Cikgu yang tak berapa lawa macam saya ni, kononnya lah, kan, mungkin dah boring agaknya. Jadi dengan internet tu kita boleh bawa aktivitinya, ada kuisnya, kan, ada gamenya mungkin. Dengan sekarang ni banyaklah collaborative tools tu dengan gamification dan sebagainya. Itu antara manfaat-manfaatnya. Selain daripada pembelajaran, dari segi nak menjana pendapatan, kan, banyak dah boleh menjana pendapatan melalui internet ni, kan, bisnes-bisnes. Jadi banyak kita lihat dah boleh hantar terus ke rumah. Itu pun bagi saya manfaat teknologi. Kalau waktu bulan Ramadan dulu, ya, bazar Ramadan pun ada secara online. Sebelum tu mana kita terfikir, saya yang orang IT pun saya tak pernah terfikir yang bazar Ramadan tu boleh dibuat secara online. Tapi itulah kreatifnya. Kadang-kadang ni pandemik ni, ya, dia dilihat sebagai satu cabaran, tapi pada masa yang sama dia adalah satu ada hikmah di sebaliknya, kerana dia akan mencetuskan kita punya kreativiti kita. Kalau dalam kami di universiti tu, antara skill yang kita nak terapkan kepada pelajar adalah critical thinking and problem solving skill. Di sinilah dia akan mengorek, memaksa untuk critical thinking dan problem solving ni, nak cari macam mana nak menyelesaikan masalah-masalah tu. Dan banyaklah perkongsian di internet yang kita boleh dapat, ya, dari segi counseling, dari segi motivasi, ya, kita counselor kita pun ada di sebelah ni, katakan, ya, banyak perkongsian kita boleh dapat di situ dengan tazkirah-tazkirah, ya, nak belajar Al-Quran pun boleh secara dengan internet. Ini antara manfaat-manfaatnya. Jadi tapi kita kena sentiasa ingat, ya, kalau kita makan garam, pemakanan kalau tak ada garam tak sedap, kan, kena letak garam. Tetapi kalau terlebih garam pun bahaya, kan. Itu juga dengan internet juga. Jadi kita sebagai pengguna, itulah kita kena seimbangkan, ya, apa-apa yang kita gunakan tu. Jadi apa cabaran-cabarannya, ya, bila penggunaan yang melampau tanpa kawalan, katakan, ya. Jadi ini yang boleh membawa kepada masalah-masalah yang sebagaimana disebut oleh YB Tuan Zawawi tadi, ya. Dari segi adab, dari segi budaya, dari segi akhlak sudah semakin berubah. Kerana dengan kita kata perkembangan teknologi, dengan perkongsian-perkongsian dunia tanpa sebadan dan sebagainya, ia sedikit sebanyak telah mengubah cara masyarakat berfikir, cara masyarakat menanggapi sesuatu, dan kadang-kadang ia juga mengubah nilai, ya, sesebuah masyarakat tu. Jadi kita lihat di situ kadang-kadang ni dari segi adab, katakan, ya, dengan internet ni, dengan media sosial ni, budaya kutuk mengutuk tanpa segan silu berlaku. Kalau dulu tak ada macam tu, kita nak kutuk orang depan-depan. Kalau saya tengok Fatih ni, saya nak kutuk Fatih walaupun saya tak nampak apa yang saya boleh kutuk dia, saya akan segan sebab saya berdepan. Tetapi bila kita dengan gadget ni, katakanlah gadget saya di sini, kan, kalau dengan gadget ni saya tak nampak orang di depan tu, saya nampak benda ni je, seketul ni, kan. Jadi perasaan tu lain, ya. Itu antara cabaran-cabaran kita ni. Dan memaparkan tulisan-tulisan tanpa segan silu dan sebagainya, itu antara perkara yang menjadi cabaran. Dan satu lagi, komunikasi keluarga. Nah, bila kata tentang, ada yang kata dengan gadget ni mengurangkan komunikasi. Okey, komunikasi digital meningkat.
Ya, kita boleh berkomunikasi secara digital. Kalau anak-anak duduk jauh ke, kita nak berkomunikasi dengan mak ayah di kampung, atuk nenek di kampung pun mudah sekarang dengan video call. Best kan? Boleh tengok buat apa dan sebagainya. Anak, katakan anak duduk di overseas, no, nak masak kari, tak reti. Boleh tanya mak buat video call macam mana nak buat. Contoh itu, itu manfaat dia. Tetapi pada masa yang sama, mungkin ada yang beranggapan komunikasi dalam keluarga pula, komunikasi fizikal pula mungkin berkurangan. Jadi bagaimana kita nak balance kan? Jangan kita jadikan benda tu sebagai satu satu yang nampak buruk je. Kita kena, kalau kita sebagai parents lah, kalau saya bercakap kepada parents di sini, kita sebagai parents ataupun kalau remaja yang mendengar pun, itu pilihan kita sendiri. Bagaimana kita nak manfaatkan perkara-perkara begitu. Contoh, saya dengar satu perkongsian daripada sahabat saya. Bagaimana gadget ni digunakan, menggunakan contoh kuis Kahoot. Ya, kuis Kahoot, dia guna sesama keluarga, ahli keluarga dia. Jom kita main kuis. Kuis Kahoot tentang siapa nama sepupu ni, siapa nama ayah saudara ni. Maksudnya lebih mengenali ahli keluarga. Itu maksud saya, menggunakan gadget untuk kita lebih mendekatkan keluarga tu. Dan selain daripada tu, ya, sebagaimana yang YB Tuan Zawi sebut dari segi ketagihan, itu mungkin akan diulas oleh panel yang seterusnya juga. Dengan keterbukaan ni, anak-anak remaja semakin terdedah kepada ancaman-ancaman cyber, risiko-risiko cyber sebagaimana disebut oleh YB tadi, cyber bully, cyber stalking, cyber flirting, cyber baiting, ransomware, malware ataupun kita sebut sebagai virus, penipuan, scam, phishing, spam. Ini semua kita kena lihat. Love scam, malah masa PKP baru-baru ni, dalam bulan Mac, bulan April lalu, kita dah dengar berita seorang remaja berumur 14 tahun di Kuantan telah ditipu, kan? Love scam, banyak pula tu, RM350,000 kalau tak silap saya. Jadi seorang remaja telah menjadi mangsa. Dan kita lihat juga love scam, kalau daripada berita-berita akhbar, seorang nenek berusia 77 tahun pun telah menjadi mangsa kehilangan RM1 juta. Nah, ini bukan bukan kes yang sikit-sikit ya di sini. Kemudian dengan mulanya berinteraksi dengan gadget-gadget ni, mula berkenalan dengan orang-orang baru melalui media sosial dan sebagainya, statistik juga menunjukkan jenayah rogol yang berkaitan dengan media sosial juga semakin meningkat ya. Biarlah berkenalan contohnya melalui WeChat, melalui WhatsApp. Jadi kemudian berkenalan, lepas tu ajak keluar dan berlaku kes-kes rogol sebagaimana berlaku di Batu Pahat beberapa tahun lepas, seorang remaja diajak keluar dan kemudian dirogol oleh 4 orang remaja lelaki yang lain. Ini antara contoh-contoh yang boleh dibawa. Kemudian dari segi pornografi juga, pornografi yang semakin orang kata apa, di hujung jari dengan adanya internet. Kalau dulu-dulu pornografi ni mungkin melalui majalah, majalah Playboy misal kata. Yang sekarang ni mudah di hujung jari. Internet tu, bila kita menggunakan internet tu, kadang-kadang dia pop up, dia keluar di tepi, ataupun kalau nak cari memang senanglah nak cari, tapi kalau tak tercari pun dia muncul. Itu antara kaedah-kaedah yang perlu kita kawal nanti, yang mungkin saya akan kongsikan kemudian. Satu lagi adalah dari segi online grooming, online grooming ataupun pengantunan secara dalam talian, di mana mula berkenalan, berkawan, kemudian sehinggalah mendapat kepercayaan si mangsa, dan selepas tu membawa kepada melakukan aksi-aksi yang menjurus kepada seks dan sebagainya. Ini pun antara kes-kes yang banyak berlaku. Jadi kita kena lihat dengan siapa anak-anak kita berkawan, dengan siapa. Bukan anak saja, remaja pun kena berhati-hati bila kita nak berkawan dengan orang yang tak dikenali. Memang orang-orang ni dia akan macam orang kata apa, macam pijak semut tak mati lah. Memang nampak baik dengan dia tunjuklah gambar profilnya pun bukan main, handsome lagi lah contohlah. Ataupun kalau bagi lelaki pun ada juga yang ditipu kan, mangsanya lelaki, seorang gadis yang cantik dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati di sini. Dan satu lagi yang membimbangkan, dia dikongsi oleh rakan-rakan saya yang guru juga, dia guru di sekolah dia. Sekarang ni menjadi trend dalam kalangan remaja,
berkongsi gambar-gambar yang tidak berpakaian bersama teman lelaki. Kononnya nak tunjuk, nak bukti cinta lah kononnya kan. Jadi ini pun trend yang kita kena perhatikan. Betul, memang kes-kes betul ya, sebab dikongsikan oleh rakan-rakan saya juga. Dan teen sexting, maksud teen sexting ni apa? Menghantar mesej-mesej berunsur seks ya, kepada ni juga semakin ni di kalangan remaja, bukan hanya di Malaysia sahaja, di dunia ni. Ini adalah masalah-masalah global, sebab kita tahu dengan internet ni dia dah di mana-mana benda tu berlaku. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang saya boleh kongsikan ya, dengan kalau disebut tentang ketagihan ke apa ke, yang maksudnya penggunaan yang melampau lah ya, online gaming, shopping. Shopping pun dia juga tambah-tambahlah zaman PKP. Tiap-tiap hari ada je bungkusan datang ke rumah, di HL hantar, JNT hantar, semua hantar. Itu pun kita kena perhatikan juga. Yalah, memanglah ada perkara-perkara, ada barang yang dibeli tu memang keperluan. Tapi ada juga yang apa benda ni kan, macam tu lah kita kata kan. Jadi dari segi perjudian tadi saya dah sebutkan ya, dan banyak lagi lah yang kita rasa kena diperhatikan, kena dikawal ya. Anak-anak yang menggunakan YouTube dan sebagainya pun kita kena kawal juga, kita kena perhatikan. Jangan biarkan begitu sahaja ya, begitu tak apa, kita percaya ni. Kadang-kadang kita ni terlalu percayalah, kita memanglah kita percaya anak kita, tetapi apa unsur-unsur di luar sana itulah yang datang duk menggoda dia, yang duk menyucuk-nyucuk dia kan. Itu yang kita kena perhatikan. Jadi mungkin itu sedikit perkongsian saya. Mungkin selepas ni kalau ada ni, saya boleh kongsikan juga tentang kaedah-kaedah untuk mengawal ya. Fatin sedikit. Baik, terima kasih Prof. Dr. Izura. Saya rasa sedar tak sedar, walaupun penggunaan gadget ni banyak mendatangkan manfaat, terutama masa PKP, membantu dari segi pendapatan dan pembelajaran, kita juga sedar yang bahawa banyak cabaran gadget ni kalau kita tak menghadapi dia dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Sekilas pandang, pembangunan teknologi maklumat ni kita tengok banyak memberikan manfaat kepada kehidupan. Gaya hidup kita pun dah berubah, budaya kita pun dah berubah. Macam tengok masa PKP hari tu, ramai yang buat TikTok challenge macam-macam. Macam-macam challenge tarian yang kita buat kan, daripada yang muda sampai yang ke yang berumur. Mak-mak pun nak juga join challenge tu, sebab kawan-kawan dah buat, dia pun nak buat juga. Jadi saya kira kalau penggunaan internet secara berlebihan ni mungkin boleh membawa kepada ketagihan. Jadi saya nak minta Encik Muhammad Noh kongsikan, ada tak warning sign, tanda-tanda awal untuk kita mengesan seseorang tu menghadapi ketagihan terhadap gadget. Dan saya nak Encik Muhammad Noh kongsikan jugalah, mungkin dari sudut apa dia akan memberi kesan kepada kita, mungkin mental kita ke ataupun emosi dan sosial kita. Saya persilakan Encik Muhammad Noh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nastaghfiru wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada, saya ingat tadi Latin, Fatin punya. Bila bercakap tentang soal mengesan dan kesan ni kan. Macam ni lah, sebelum kita pergi tengok orang luar, orang lain, sebab kadang-kadang kita ni terlalu fokus pada orang lain, kita terror sangat bila cerita pasal orang lain. Kita sampai kita terlupa yang kita ni pun orang juga. So better kita check diri kita dulu. Okay, okay. Macam ni lah tuan-tuan, untuk kita mengesan ni tuan-tuan, cuba kita jadikan eksperimen untuk diri kita sendiri. Sebab kalau kita cuba ni tak kena bayar, kita buat untuk diri kita sendiri. Cuba untuk maklumat tuan-tuan, handphone ni dalam masa 1 jam tuan-tuan matikan. Immediately lepas ni tuan-tuan boleh cuba matikan. Apa yang tuan-tuan puan-puan rasa? Kalau kat situ tuan-puan rasa macam gelisah, rasa macam tak boleh hidup lah tak ada handphone walaupun 1 jam. Kalau macam ni tuan-tuan selalu berada dalam situasi yang agak kritikal. Okay, ini kita cerita secara general ya. Ataupun kalau tuan-tuan puan-puan letakkan handphone tu, matikan handphone tu, terus macam tenang sangat. Ini sebenarnya tuan-tuan berada dalam keadaan melarikan diri daripada realiti kehidupan. Sebab tuan-tuan, hari ini kita tak dapat nafikan kita kena hidup dengan internet, kita kena hidup dengan gadget. Dan satu lagi, kita tak boleh bermusuh dengan dia.
Dan satu lagi pun kita tak boleh terlalu rapat dengan dia sampai kita dependent dengan dia. Sebab kita kena mandiri, kita kena jadi diri kita sendiri. Sebab itu tuan puan, kalau kita nak tengok sebelum kita nak, sebab contohlah kita fokuskan mungkin syarat kita daripada ibu bapa. Ibu bapa kat situ ada anak-anak, kat situ ada ahli keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan kena ingat, kita kena bertanggungjawab juga. Sebab sebelum kita cakap pasal anak kita remaja ataupun anak kecil tu menggunakan gadget ataupun internet secara keterlaluan, tuan-tuan dan puan-puan kena bertanggungjawab juga siapa yang memperkenalkan internet, siapa yang memperkenalkan gadget tu pada mereka. Betul. Cuma kadang-kadang kita dah tunaikan tanggungjawab sebab sekarang ni memang mereka kena hidup dengan internet tu. Tapi kadang-kadang kita terlupa letakkan sekali garis panduan, SOP. Kita main bagi je. Ni ayah dah belikan kau gadget, kita dah pakai internet yang paling laju dalam dunia yang kita ada sekarang. So dia pun happy. So lepas tu apa yang berlaku, kita tak buat apa-apa pun. Okey, satu, kalau tuan-tuan mulakan budaya penggunaan gadget dan internet di rumah dengan begitu tadi, tanpa kawalan, tanpa sebarang garis panduan, tuan-tuan pun terdedah dengan risiko ataupun cabaran yang besar. Yang pertama, kita kena kesan macam tu. Maksud dia, aku betul lah, hari tu aku bagi internet, bagi gadget ke anak-anak, tak beritahu apa-apa pun. Satu. Dan kalau satu, yang kedua tuan puan, kadang-kadang kita pun tak ada pun tanya kat kawan-kawan ke ataupun searching kat Google ke, kat internet ke, macam mana cak kaedah untuk mengawal internet. Ada je persian, ada app-app tertentu yang boleh kita kontrol. Tapi kalau itu pun kita pun terlepas pandang, itu pun antara kesan-kesan yang kita akan mengundang risiko-risiko yang tinggi. Satu. Yang kedua, yang ketiga tuan dan puan, kita kena tengok diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ni sebagai bapa, kadang-kadang tak tahulah atas tujuan apa kita tengok laman-laman web yang tidak sepatutnya. Dan kita juga berkongsi peranti tersebut dengan anak-anak. Kat situ bila kita melayari, mungkin kita buat assignment, mungkin tengok porno, tengok lama-lama yang tak sepatutnya, dan kita terlupa nak padam misteri, dan kita tak pakai safe search, search punya tu. Lepas tu anak kita tengok, apa ni, dia tengok, ini bapa dia tengok, dia pun tengok. Dan memang banyak-banyak kejadian-kejadian yang berlaku. Anak-anak tu menemui lama-lama web yang tidak sepatutnya itu melalui jejak-jejak yang ditinggalkan oleh bapa. Sebab saya kata action speak louder than word. Sebab mereka mengikuti jejak langkah mak bapak mereka. Satu. Yang kedua tuan puan, kadang-kadang kita ni melihat internet ni, saya rasa kita kena berdamailah dengan internet. Kita kena berdamai dengan dengan teknologi ICT ni, dengan gadget ni. Sebab tuan puan, dulu kalau mungkin setengah daripada kita merasakan bahawa kita pandang negatif sangat dengan internet dan gadget. Untuk maklum tuan puan, pada PKP ni sebenarnya internet telah banyak menyelesaikan masalah kita. Dan cuma isu sekarang ialah, yang menjadi persoalan ialah, kita tak boleh tinggalkan internet, kita tak boleh hidup tanpa internet. Tapi isu sekarang ialah tujuan apa kita gunakan internet tu. Yang tu kita kena check. Maksud saya, kita kena kelikat kat situ. Kalau ibu bapa clear kat situ internet tujuan apa, dan benar-benar digunakan untuk tujuan tu, it's okay lah. Dan kita budayakan tu dengan anak-anak. Tapi kalau ibu bapa sendiri tak ada tujuan gunakan internet, so mana-mana yang gunakan internet, dan dia tak beri pun garis panduan pada anak-anak, saya takut nanti ibu bapa bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Kita takut macam tu. So kita kena check diri kita sendiri. Yang pertama tuan-tuan dan puan, kita kena tengok ya. Sekarang ni bila bercakap tentang soal mengesan, saya beritahu tadi, kita cuba kita hidup tanpa peranti ataupun gadget tu sebentar. Okey, satu. Yang kedua tuan-tuan dan puan, macam ni kita kesan mungkin ialah, kita kena tengok faktor-faktor risiko yang ada dekat rumah kita. Contoh sekarang ni kalau kita tengok memang ada dekat gerakan-gerakan di dalam online yang ingin membudayakan gaming ni, terutama online gaming ni. Kalau dulu ditunjukkan dalam situasi, saya tengok dekat internet ni, budaya dulu ialah ibu bapa, masyarakat cuba untuk menjadikan gaming ni ataupun pemain-pemain yang popular, saya tak perlu sebutkan di sini sebab tuan-tuan pun lebih arif. Kita gaming tu tak sepatutnya, tapi sekarang ni gaming tu sudah jadi lebih besar. Dan masyarakat di apa kena mengiktiraf dan mengambil maklum benda tu. Dan saya tengok iklan-iklan, kalau kita tengok YouTube pun akan ada iklan-iklan yang sebenarnya dia sebagai secara halus dia memberikan kita satu kempen supaya kita kena bertoleransi dengan internet tu. Satu tuan puan, kalau macam kita soal tadi ketagihan tadi tuan puan, ataupun sebenarnya kalau ikut DSM-5 ketagihan tu
perlu untuk kajian yang sepatutnya dan mencukupi. Walaubagaimanapun kita tengok macam ni, tuan-tuan. Bagi isu ketagihan ni, yang berlaku ialah kalau kita tengok dadah ni, dia ada isu farmakologi, isu farmasi, isu dadah tu sendiri. Dan apa yang berlaku ialah tapak ganjaran palsu yang ditimbulkan oleh substan tu. Tapi kalau kita tengok yang isu internet ni, yang berlaku ialah sama juga, dia main pada dopamin tu juga. Contoh macam ni, tuan-tuan, kalau kita tengok anak kita, dia dapat rasa, kita dapat tengok dari segi body language dia bila dia main game tu, dapat lihat kepuasan muka dia, tuan-tuan. Dan kita tengok something wrong sebenarnya, tuan-tuan. Jangan kita rasa okey lah, anak aku settle lah, bagi game settle masalah. Untuk maklum, tuan-tuan, itu di alam maya, tuan-tuan. Sebab hidup ni mereka berada dalam reality nanti. Lebih malang lagi, tuan-tuan, sekiranya yang kita dapat kesan tu anak kita yang berusia seawal 2 tahun, yang dia punya psikomotor dia, anatomi badan dia belum lagi cukup sempurna. Itu yang kalau kita tengok dia tercungu, anak yang sepatutnya berlari, melompat, memanjat tu hanya duduk memandang skrin gadget, dan mereka tak buat apa-apa. Kita bimbang dan takut nanti perkembangan dia akan terpantul. Dan itu yang kalau kita tengok anak-anak yang begini, tuan-tuan. Dan satu lagi, kadang-kadang ibu bapa yang sedar ni pun, kadang-kadang dia pun ambil tindakan sampai lewat, dia terus merampas merampas peralatan tersebut tanpa memberikan sebarang intervensi ataupun sebarang amaran-amaran awal. Itu pun tidak sepatutnya. Sebab macam contohlah, tuan-tuan, kalau kita tengah sedap-sedap tengok cerita, tiba-tiba orang potong, apa kita rasa? Kita macam sama juga macam anak tu. Anak tu juga berisiko untuk tantrum, dan kalau anak kita tantrum, ibu bapa kebanyakan ni faham, oh ya, anak aku mengamuk ni. Tapi tuan-tuan, manusia dia berarti terbalah dua segi. Satu, dia akan tantrum, dia akan melawan. Satu lagi, dia akan withdraw. Dia akan diam, dia akan murung. Dan kadang-kadang untuk anak-anak yang tantrum ataupun murung ni, ibu bapa alert tengok, oh murung lah, anak aku dah mengamuk lah. Tapi untuk anak yang diam, ibu bapa rasa tak berlawan ni, okey ni. Tapi tuan-tuan, kita kena bersiap juga, sebab untuk anak-anak yang mungkin dia agak, dia tidak agresif, dia agak pasif, kita tengok lepas tu tak lalu makan, lepas tu diam, lepas tu murung. Ini pun kita kena beri perhatian. Sebab kadang-kadang ibu bapa jangan tengok yang agresif je, kita kena tengok yang pasif tu pun sama juga. Supaya kita, ibu bapa khususnya, bila dapat kesan situasi tu, kita ambil tindakan yang sewajarnya. Okay. Satu lagi, tuan-tuan, itu untuk anak-anak yang bawah umur, yang bayi dan kanak-kanak tu, bila kita dudahkan terlalu lama. Sebab kalau kita tengok, dia ada kesan juga dari segi masa yang diambil. Yang kedua, tuan-tuan, kalau anak-anak tersebut diberikan hanya handphone. Contoh, kalau saya tengok banyak yang berlaku di kedai-kedai makan dulu sebelum PKP, bila anak menangis, bagi dia bagi handphone, anak pun senyap. Bila anak tu menangis, bagi handphone, anak pun senyap. Kalau kita klasikal pelaziman operan dulu, itu adalah sebenarnya cara kita membudayakan handphone tanpa kita sedar. Tanpa sedar, seolah-olah handphone adalah segala-galanya. Sampai yang menangis pun boleh senyap. Tapi soalan saya ialah, adakah apa yang kita buat tu menyelesaikan segala masalah? Ataupun sebenarnya yang kita buat tu akan menimbulkan masalah terbitan? Maksud saya ialah, masalah terbitan sekarang ialah, kalau hanya kita dedahkan pada anak kita tadi, bila dia menangis, bagi handphone, selesai masalah, dan tak ada cara lain. Yang dia tahu untuk meredakan emosi anak tu, itu saja. Dan kita biasakan anak-anak kita dengan begitu, saya takut dan bimbang nanti. Itu jugalah manifestasi anak-anak tu. Dia nak handphone je, dia tak nak benda lain. Itu yang saya cakap tadi, kita adalah orang pertama yang memperkenalkan dia. Dan kita rasa macam, eh, kenapa anak aku teruk ni? Sampai kita tidak bertanggungjawab. Adakah kita tidak bertanggungjawab? Sebab kitalah yang memperkenalkan dia. Sebab itulah, memperkenalkan tak ada masalah, sebab mereka kena hidup dengan gadget dan internet tu. Tetapi garis panduan, dan siapa lagi orang yang boleh mengajar dan yang layak mengajar? Ibu bapa lah. Sebab itu, macam tadi, contohlah, saya bagi satu contoh. Macam mana cara nak ambil contoh gadget pada anak-anak, khususnya bayi ataupun budak berusia 2-3 tahun yang tak tahu apa-apa ni. Kita kena bagi tahu dekat dia, kita akan ambil. Kita bagi masa. Lepas tu pula dia kena, okey, contoh, okey, lagi 2 minit tu ni. Lepas tu yang 10 minit, sebab budak 2 tahun dia tak tahu counting lagi, dia tak tahu nak berkira lagi. So yang last tu kita cakap, okey dek, ada lagi 10 saat lagi, okey 9 10 8 7, dia nampak macam mana. Okay, so okay, air dah kira tadi kan. Okay, ambil.
sebab dia kena sediakan diri dia juga. Sebab macam contoh, kalau kita diambil secara drastik, takut dia akan memberi kesan yang sebab jiwa kanak-kanak dia dia lain sikit. Okey, satu tuan-tuan tengok anak remaja ni, tadi kita cerita secara ringkas tentang anak remaja lah, anak-anak kecil lah, anak remaja pula macam tu tuan-tuan. Kita pun kena ingat dalam handphone ataupun dalam hidup anak remaja tu dia ada jaringan sosial dia sendiri, dia ada subculture dia sendiri. Dan untuk makluman macam samalah macam mana anak-anak dan ibu bapa berebut untuk dapatkan perhatian daripada ibu bapa nak dapatkan perhatian anak remaja tu, sama juga anak remaja tu berebut dapatkan perhatian kepada rakan sebaya. Dan ini macam mana mereka dapatlah buat, ialah apa yang mereka lakukan ialah di dalam alam maya tadi tu, dekat Facebook, dia rasa dapat satu like daripada kawan yang macam tak dapat satu like kalau dia dia upload gambar dekat IG ke dekat Facebook, kalau tak dapat like tak ada orang komen macam dan satu perempuan, kalau lah gambar kita pun boleh test perempuan, kita upload gambar dekat Facebook kalau tak ada like kita semuruh, siapalah aku ni itu. Itu pun tanda-tanda juga perempuan, sebab seolah-olah itu adalah segala-galanya. Satu, apa langkah lagi masalahnya kalau anak kita yang besar tadi itu waktu kecil tak ada social skill, dia tak dapat kawan, dia tak tahu cara berkawan, dia hanya tengok handphone, dia tengok gadget, dan bila remaja nanti dia hanya tengok Facebook, kawan-kawannya dekat Facebook, kalau tak dapat like tu kawan-kawan sangat besar nanti dia. Dan itu yang ada kes-kes sampai membunuh diri. Okay, itu untuk anak remaja. Satu lagi, macam ni lah saya cadangkan kepada ibu-ibu apa yang ada anak yang aktif dalam Facebook ni, dalam IG ni, mereka masuklah sekali jadi follower. Sebab kadang-kadang kita cuma cakap, weh kau ni asyik menghadap Facebook, apa benda ni Facebook apa pun dia tak tahu kawan-kawan. Sebab nanti kan, sebab bukan semua ini kat Facebook tu tak elok, ada juga yang baik. So tapi kat situ kalau boleh anak ibu apa masuk sekali dalam tu. Okay. Satu lagi, macam ni lah saya nak simpulkan, apa beza pengguna internet normal dengan tujuan yang jelas dengan pengguna internet yang boleh dikategorikan yang tadi kita masukkan, walaupun agak ayat tu agak kontroversi, ketagihan internet tadi. Macam ni lah kalau kita, hidup kita ni dia dah mengganggu kita punya kefungsian, kita punya makan pun dah kejap-kejap je, nak upload dulu. Kita drive masa untuk makan tu sampai kat ujung tu baru dapat makan, perut dah kembung, baru makan. Dia dah mengganggu kita punya kefungsian, dah ganggu rutin kita. Lepas tu kita pun jadi macam, bila kita rasa macam kita kena fokus pada internet lama sangat sampai bila waktu belajar kita dah tenaga tu dah habis, macam bekerja pun macam dah hilang tumpuan, fokus dah kurang, kefungsian kita pun dah kurang, rutin kita pun terganggu. Dan contoh kalau kita keterlaluan tengok internet sampai kegemaran kita pun dah tak ada, yang contoh sebelum ni kita suka memancing pun macam dah tak ada perasaan, itu something wrong somewhere. Dia sebab bila kita berterusan didedahkan dengan terlalu banyak dan dia mengganggu rutin kita, mengganggu kefungsian kita, kita boleh masuk dalam konteks tadi tu, internet addiction disorder. Kita dah dalam keadaan yang kita perlu lakukan sesuatu. Dan ini yang saya masukkan tadi tu, kalau kita yang kena pasti diri kita sendiri, adakah kefungsian kita terjejas, adakah rutin kita terjejas, dan kita tengok, dan kita bila kita dah faham, kita boleh tengok anak-anak kita. Kalau anak-anak kita contoh, ya bang, makan dah bang, waktu tengah hari dah ni, nanti pukul 3 petang baru makan, itu tanda-tanda dia ada masalah. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok waktu tidur sepatutnya 10:30 malam dah boleh tidur, pukul 3 pagi bang dah tidur belum tengah main ni, dah terganggu rutin dia. Tidur pun sebab anak-anak remaja sedang membesar, kalau rutin dia pun dah terganggu, fungsi dia pun contoh kerja rumah pun tak buat lagi, itu tanda-tanda. Dan untuk makluman tuan-tuan, kalau kita dah nampak kita pun dah dapat kontrol diri kita sendiri, dan kita akan sebut nanti fasa kedua, kita tengok anak-anak kita, saya rasa itu adalah tanda-tanda kecemasan, itu adalah apa nama tu, emergency light yang dah dipasangkan, kita kena do something kepada kita kan. Okey. Baik, terima kasih Cik Muadno. Saya agak terkesan dengan poin Cik Muadno bila Cik Muadno cakap ibu bapa itu sendiri yang introduce konten yang kurang baik dekat anak, dan anak-anak ni menjadikan dia satu budaya untuk tengok. Sebab mak bapaknya dah ada history dan dia pun boleh akses kepada apa history mak ayah itu. Dan saya kira ini satu benda yang membimbangkan, terutama sekali pada corak pembesaran kanak-kanak tu ketika kecil. Jadi Prof, saya nak tanyalah untuk
tips-tips untuk ibu bapa yang sangat concern dengan penggunaan gadget ni dengan anak-anak dia? Ada tak cara-cara mengawal ataupun mungkin ada software-software yang betul-betul boleh mengehadkan anak-anak kita daripada akses kepada perkara-perkara negatif, contohnya pornografi dan sebagainya? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Saya pun teruja juga dengar apa yang perkongsian daripada Cik Mak Noh tadi tu. Catatan saya pun banyak tadi ni. Laju je mencatat macam kita attend lecture juga kan. Tapi itulah bagusnya dalam sesi-sesi sebegini, kita dapat berkongsi maklumat-maklumat macam itu. Now, balik pada tadi. Timbul persoalan, perlukah kita beri gadget kepada anak-anak kecil ataupun remaja? Perlukah? Siapa yang beri, macam Cik Mak Noh sebut tadilah kan, siapa yang beri, kita beri. Tetapi ialah dalam keadaan sekarang, tambah-tambah bila dah bersekolah dalam keadaan PKP ni semua ni, kita terpaksa memberi. Tetapi bila dah terpaksa memberi, sebagaimana Cik Mak Noh sebut juga tadi, kita kena berdamai dengan situasi ni, dengan internet, dengan gadget ni. Maksudnya di sini ialah kita make the most of it. Kita manfaatkannya sebaik mungkin secara yang positif, dan kita kawal. Kita tak boleh biarkan begitu sahaja. Jadi itu antara perkaranya. Sebab betul, gadget ataupun teknologi itu tak salah. Sebab banyak manfaat sebagaimana yang saya ceritakan daripada awal tadi, banyak manfaatnya, banyak perkara yang boleh kita lakukan di situ. Nak menadah ilmu pun boleh kan daripada tu. Jadi itu antara perkara yang kita ni, jangan kita salahkan gadget. Gadget tu bukan benda yang buruk, tetapi siapa yang salah. Sama juga kalau orang selalu buat analogi tentang pisau. Kan pisau tak ada manfaatnya, tetapi kalau disalahgunakan, ia boleh membawa kepada kemudaratan. Begitu juga dengan teknologi ini. Jadi ianya di tangan kita kan, kita nak guna macam mana, kita nak kawal macam mana, itu antaranya. Jadi untuk ibu bapa, sebagaimana yang Cik Mano sebut juga tadi, sama dengan saya punya point yang saya nak bawa, kita kena tetapkan peraturan yang jelas kepada anak-anak. Bila kita nak membenarkan anak-anak guna setiap hari, dia bukan ada boleh, okey semua duduk sini, okay, ni Umi nak cerita, Mak nak cerita, jangan itu, jangan ini, rasa-rasa masuk ke tidak. Tapi sedikit demi sedikit kita kena sentiasa ni kan kepada anak-anak, tetapkan peraturan jelas. Okay, of course peraturan yang pertama bila kita mula beri, okay, since nak guna ni, tapi anak yang kecil memang kita tak beri. Anak saya yang sulung tu sekarang dah masuk universiti, saya tidak benarkan dia, saya tak beri smartphone kepada dia sehingga dia selepas SPM. Saya tak benarkan guna. Anak yang nombor 2, of course lah, lagi semua macam tu lah. Tapi yang mana yang bila sekarang ni dengan PKP, kita terpaksa benarkan. Dan dulu pun kalau ada apa-apa pun, kalau kita kata, yalah sebelum PKP pun WhatsApp ke apa, kadang-kadang guru beri homework ke melalui phone, melalui WhatsApp, boleh guna WhatsApp ibu ataupun ayah, tak perlu anak tu ada sendiri begitu. Itu antara yang kita kawal. Dan kemudian saya juga tidak benarkan dulu komputer tu yang berinternet berada di bilik. Dia mesti berada di ruang tamu. Ini dululah sebelum PKP, sekarang ni dah kena cari port macam saya kata tu. Kelasnya terpaksalah di dalam bilik dan sebagainya. Tapi kita kena sentiasa. Satu lagi, saya tak bagi kunci pintu. Saya nak sentiasa nak bagi buat spot check. Kecuali kunci pintu, saya kata kalau mandi, salin baju, kunci pintu lah. Tapi waktu lain jangan. Kemudian had masa. Yang kalau anak yang kecil especially-nya, kita beri had masa. Macam yang Cik Mak Noh sebut tadi lah. Itu juga yang dibuat oleh suami saya kepada anak saya yang kecil. Waktu dia kecil dululah, kalau dia nak guna sekejap, okey boleh. Satu, kalau dia nak tengok YouTube, cuma YouTube ABC ataupun Alif Bata, yang tu je boleh lah, lebih kurang lah kan. Kita tak bagi tengok, tengok apa tu, kartun pun kita kena tapis juga kartun apa, sebab ada juga kartun-kartun yang berunsur pornografi kan, kartun-kartun yang membawa nilai yang tak baik. Contohnya kalau nak sebut tu, tak payah sebut lah kot. kita nilai sendiri kartun-kartun tu. Jadi jangan tengok, tengok kartun, kita pun jeling, tengok apa, tengok kartun, tak apalah, macam tu je kan. Jadi kita tetapkan. Jadi kalau suami saya tu, bila dia minta, okey, 5 minit je tau, okey, dia kata nak pinjam sekejap, ataupun kalau dia nak ambil ni, kita minta permission tak, kita dah ajar awal-awal. Jadi nak ambil tu kena minta permission, kemudian 5 minit je tau. Lepas tu yalah, duduk sekejap, memang dia akan tu, okey 2 minit lagi, okey time's up. Jadi bila kita kata time's up, dia dengan sendirinya dia hulurkan balik handphone tu kan, sebab
itulah psikologi yang tadi, jangan dirampas dengan tu. Dan kita sentiasa didik, macam saya kata tadi, dari segi ada peraturan tu, sentiasa didik. Bila dia guna je, bila dia pegang je, kita cakap okey, jangan download apa-apa. Okay. Kalau ada benda-benda pelik-pelik, tunjuk dekat Umi ataupun tunjuk pada Abah. Macam tu. Ya, kita kena ajar tu. Kita, dan bila dia dah semakin meningkat, bila dah sekolah ke, jangan dedahkan privacy. Tapi kita nak cakap, jangan dedahkan privacy. Dia pun tak faham apa benda privacy tu. Ataupun dia faham privacy tu, tapi apa benda yang dianggap sebagai privacy, apa yang bukan privacy. So, kita cerita. Jangan bagi tahu orang alamat rumah kita tau. Jangan bagi tahu location rumah kita tau. Jangan cerita kita ni ada kereta apa. Itu perkara-perkara yang kita kena sikit-sikit lah kita kena didik anak-anak kita tentang benda-benda tu. Okay, kalau ada orang yang pelik-pelik nak, yang kita tak kenal, nak friend ke dengan kita, tanya Umi, tanya Abah dulu ataupun tanya Abang, kan Abang, sebab Abang ni pun dah, Abang kakak ni pun dah daripada kecil pun dah diajar begitu. Jadi itu antara yang ni. Dan kita kena ajar anak-anak juga jangan overshare. Dan bukan anak-anak, kita sendiri pun jangan ada overshare di media sosial ni. Kurangkan pendedahan-pendedahan yang bilik, macam saya kata tadi lah, kita dedahkan tempat tinggal lah, apalah dan sebagainya tu, maklumat-maklumat yang sebenarnya boleh dijadikan dia kata boleh di-collect, dipanggil information harvesting, dia boleh menuai, dia boleh collect maklumat-maklumat kita tu untuk membina profil tentang diri kita. Contohnya Fatin ni tinggal di mana, dah kahwin ke belum, kerja di mana, minat apa, bawa kereta apa. Sebenarnya tu benda tu boleh dikumpul daripada media sosial kita. Sebab kita post-post kita sikit-sikit-sikit, dia collect. Dan satu lagi kesilapan yang selalu berlaku di kalangan kita ni, bila kita cakap tentang keselamatan keselamatan cyber lah katakan, ni berkait juga di sini. Kita selalu fikir it will not happen to me. Saya ni orang biasa-biasa je, kan? Saya bukannya orang hebat-hebat, saya bukan selebriti, saya bukan orang kaya, saya bukan millionaire. Siapalah nak attack saya? Zaman sekarang dia tak kira macam tu dah. Kalau dulu-dulu 20-30 tahun dulu, kalau kan kita masa kita kecil-kecil dulu lah, Cik Manoh kan, orang culik orang kaya-kaya contohnya, kan? Sekarang dia tak kisah dah. Kalau tidak, cuba kita lihat macam kes adik Nurin Jazlin tu, ya, yang diculik kemudian dibunuh. Dan ni kan bukan nak tunggu orang kata apa ni, maksudnya sesiapa saja boleh jadi mangsa. Itu yang kita kena berhati-hati. Jadi kes-kes macam tu pun saya akan cerita pada anak-anak saya. Jangan duk keluar sorang-sorang, contohlah gini dari segi fizikal. Dan jangan tu, kes-kes cyber ni pun saya akan cerita juga pada anak-anak saya, supaya dia lebih, dia tahu yang benda-benda ni di luar sana tu benda yang real, yang boleh berlaku, kan? Itu supaya dia tak fikir yang alah, no, tak ada orang lah nak attack aku ni, aku di siapa, dia akan fikir macam tu, kan? Itu antaranya. Satu lagi, kadang-kadang ibu bapa ni memikirkan, okay, kalau saya nak kongsikan kejap lagi beberapa tips tu, kita akan fikir saya ni tak pandai. Dr. Izura bolehlah cakap, dia orang komputer. Contoh gitu kan, manalah saya reti nak godek-godek benda-benda ni. Tak semestinya kita boleh gunakan kepakaran anak-anak kita, kan? Anak-anak tu lebih pandai, lebih terror lah bab-bab ni pada kita. Dan macam saya kata tadi, kita dah ajar-ajar kenapa dia kena jaga privacy dia, kenapa dia tak boleh dedahkan maklumat tu, maklumat ni. Lepas tu kita ajar, jadi macam mana kita nak buat ni, kita nak setting ni macam mana, kita ni kan. Jadi itu sebahagian daripada kita berkawan dengan anak-anak kita di alam maya, walaupun ialah dia berkait juga dengan alam maya di situ. Jadi balik kepada tadi tu, kita kena pantau penggunaan anak-anak. Kalau anak kecil ke remaja ke, kita nak tengok apa yang dia buat, ya, apa yang dia buat, dia duduk sebelah kita, kalau dia guna phone ke guna laptop ke apa, tengok apa, sekali-sekali kena jenguk, ya, apa yang dia buat, perhatikan dia punya tu. Dan apa nama tadi tu, kita kata parental control software. Itu ada, ya. Statistik menunjukkan hanya 35% parents yang ada ataupun install parental control software ataupun parental control apps ni. Ya, jadi sikit sangat. Memang sikit sangat parents yang betul-betul memantau penggunaan gadget anak-anak ni. Jadi kita kena tengok juga di situ, ya. Kemudian dari segi pop-up blocker ni, tadi pun kita duk cerita yang yalah, kita buka-buka website, kadang nak buat assignment, ya, bukannya nak buat apa pun, nak cari maklumat, tiba-tiba keluar pop-up yang tak berkenaan, yang tak senonoh lah, kan? Kita kata, ya, kalau kita ni ada kawalan diri, mungkin kita boleh astagfirullahaladzim, kita tutup lah, kan? Tapi kalau yang mana yang
dia akan mula curiosity itu. Dia curious nak tengok apa lagi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang boleh bawa betul. Jadi kita disable kan, ya, disable pop-up ni. Tapi kebanyakan komputer yang baru ni bila kita dah install dengan yang terkini ni, default dia maksudnya bila kita beli tu dia dah siap-siap dah disablekan pop-up ni, ya. Pop-up tu maksudnya tak ada pop-up kecuali ada beberapa website tertentu yang mana yang bila kita lawati sesuatu website tu dia kena ada pop-up untuk keluar pula window yang baru. Pop-up ni maksudnya ada window-window baru tu kan, yang tu kita boleh disablekan hanya untuk site tersebut kan. Dia kata nak disable ke tidak, kita kata yes, disable untuk site ni sahaja. Contoh kalau saya UPM punya site sahaja, ya, saya disablekan. Tapi yang lain tu maksudnya kita kekalkan supaya disable lah pop-up tu, tak ada pop-up. Nah, pop-up ni bukan sahaja tadi gambar-gambar yang tak berkenan, dia juga boleh mengandungi virus. Ya, boleh digunakan untuk menghantar virus kepada, ya, kalau kita ni kan. Jadi itu yang kita kena ni juga. Kemudian YouTube. Ha, kita duk selalu tengok YouTube ni, macam saya katalah anak-anak kecil tadi nak tengok ABC sahaja, nak tengok Upin Ipin sahaja contohnya kan. Nak tengok benda tu, tapi kadang-kadang ada dalam dia punya suggested videos di tepi itu ada apa ni, video-video yang tak ni lah, yang saya kata tak senonoh tadi tu, berunsur pornografi dan sebagainya. Jadi kita boleh restrict YouTube kita tu, boleh buat set kepada restricted mode. Ya, restricted mode, kita pergi dekat phone pun boleh, pergi dekat setting, cari restricted mode dan kita on kan. Ya, restricted mode ni dia akan menapis kandungan-kandungan yang tidak bersesuaian, bukan hanya pornografi tetapi kandungan berunsur hasutan yang memang tak sesuai lah, yang telah di orang report dah sebelum ni. Jadi dia akan block. Ya, jadi itu pun kena buat. Tak apa kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ni, saya pun tak sempat nak tunjuk satu persatu, boleh search je. Ya, search bagaimana kita nak buat restricted mode dekat phone, dekat laptop pun kita boleh buat. Kemudian kamera, satu lagi, ya, bila kita duk ambil gambar, kita duk upload ni, kena berhati-hati, fikirkan apa kita nak upload ni, apa benda bermakni ke tidak. Ataupun kita ambil gambar tu kadang-kadang duk posing di luar rumah, ya, nombor plat kereta nampak, jadi semua tu kena delete lah benda-benda gitu kan. Yang itu antaranya yang kita nak upload nak ni. Kamera, ya, webcam di laptop juga tutup, tampal, sebab dia boleh ada software, ya, malware lah sebenarnya, yang boleh activatekan kita punya webcam tu dekat laptop kita tu. Even di phone pun, kalau malware tu masuk dekat phone kita, dia boleh activatekan dari remotely, dari jauh. Kita tak sedar. Satu contoh, Black Sheets, satu malware, nama dia Black Sheets RAT, Remote Access Tool, yang mana dia boleh aktifkan kamera tu dan merakam gambar, merakam video orang tanpa disedari, ya. Cik Mak Noh mungkin contoh kan, tak perasan ada orang duk rakam, ya, gambar kita. Dan ini berlaku pada tahun 2013, ya, di mana pelajar college telah merakam gambar bogel Miss Teen USA menggunakan malware tadi, Black Sheets tadi tu. Itu satu contoh, eh. Jadi kita kena tutup. Di rumah saya memang tutup, anak-anak saya pun dah semua dah ikut dah, dia orang dah selalu duduk dengan mak dia, dia berceramah kan. Jadi dah tutup benda tu. Dan bila kita guna Facebook, katakan, ya, ada function check in tu. Pergi mana-mana kita check in. Hari ni kita check in berada di IDE kan. Tak ada masalah lah sangat, saya rasa sebab di IDE kita ada orang semua ni kan. Ataupun saya check in saya di UPM, orang pun tahu saya kerja UPM. So benda macam tu okey lagi. Tapi bila kita travel, kita pergi mana-mana kan, di KLIA kita check in, nak pergi mana. Jadi kita telah mendedahkan lokasi kita. Ini mendedahkan kita kepada risiko cyber stalking ataupun mungkin juga kepada kidnapping. Jadi ini juga berkait dengan oversharing tadi, apa yang kita share di media sosial, ya, boleh disalahgunakan, boleh dieksploit, ya. Itu antara ni. Baik, tadi saya sebut tentang masa saya pun dan ini, ya. Saya sebut tentang apa nama tu, ada satu cerita, ada yang pernah bertanya pada saya, bagaimana kita nak ni bila kita ada macam ketagihan lah, dengan sedia pun dah ketagihan lah, macam online gaming, ya, dan sebagainya. Saya kongsikan daripada perkongsian daripada seorang anak muda yang sekarang ni dah berjawatan tinggi lah. Dia pernah kongsikan sebab saya pernah bersepentas dengan beliau, ya, waktu tu beliau belum lagi jadi orang hebat lah sekarang ni, ya. Dia kata dia memang ada suka online gaming ni, main game, semua ni suka. Kemudian satu cara bagaimana dia nak hentikan tu ialah bila ada je keinginan tu, dia nak main online game tu,
dia akan channelkan pergi cari maklumat lain. Dia bukalah ensiklopedia punya website ke apa ke, cari maklumat-maklumat yang berguna. Jadi dia akan, dan bila di situ jumpa maklumat tu, dia macam, oh best pula tengok benda ni. Jadi terlupa dah tentang. Ini mungkin satu tips yang boleh digunakan, kalau kita rasa ada kecenderungan dah rasa, ialah sebab benda tu dah seronok kan. Jadi kita kena ni. Itu pun satu perkongsian yang kita boleh ni kan. Baik, tadi saya sebut tentang parental software, parental apps tu kan, berapa peratus tadi yang tak install tu. Kadang-kadang ya, balik pada isu dasarnya ialah apa yang saya sebut awal-awal tadi, dengan peraturan dan sebagainya, kita bagi tahu anak jaga privacy, ia adalah pada didikan. Didikan kepada anak-anak kita. Ya, kita didik, ini peraturan dia, kenapa tak boleh gitu, kenapa saya tak bagi, kenapa mak ayah tak bagi buat benda tu, apa risiko-risiko dia. Kita didik, dan satu lagi kita didik dengan didikan agama. Ya, kita didik dengan didikan agama, dan satu didik dengan sifat malu. Kerana tu Nabi kata malu tu sebahagian daripada iman kan. Kita didik anak perempuan dengan sifat-sifat malu, ya, jangan dedahkan perkara-perkara yang memalukan dan sebagainya. Kita didik anak lelaki dengan sifat hormat kepada wanita lain, katakan ya, hormat kepada orang lain, maka tak berlakulah insya-Allah perkara-perkara yang dibuat di luar batasan kita, dengan pornografi ke, kes-kes yang tadi saya sebut, teen sexting ke apa ke dan sebagainya. Itu pun ya, bila ada didikan tu, insyaAllah didikan kita dah beri pada anak-anak, didikan yang kukuh, kita tak perlu lagi nak, mungkin tak adalah sekerap mana dah kita nak pantau, sebab daripada kecil lagi kita dah didik ya, dan mungkin tak perlu lagi dah parental control software tu. Sebab sila-sila anak pun lebih pandai, dia pandai-pandai pula, dia pergi off ke, dia uninstall ke apa pula, dia lagi pandai daripada mak ayah dia kan, contohnya gitu. Jadi itu yang pentingnya, kawalan diri ya, kita didik supaya dia tahu mengawal diri dia, dia ingat Allah ada, dia ingat halal haram, insyaAllah. Itu ialah panduan kita sebagai pengguna yang arif ya. Kalau yang tu lah saya kongsikan sikit. Prof, kalau selingan sikit lah, macam contoh saya apa di Instagram kan, contoh ada apa komen-komen yang kita tengok daripada mungkin ada unsur-unsur pornografi, so saya pergi ke page orang tu, and then saya blog report, blog dan report. Adakah benda tu membantu sebenarnya? Ya, itu sangat membantu ya, di Instagram ke, Facebook ke, YouTube ke, bila kita terjumpa. Bagus juga Fatin bangkitkan benda ni. Ini juga peranan kita sebagai pengguna juga. Bila kita terjumpa benda-benda macam tu, kita report. Ya, kita terus report, dan kita bagi tahu kawan-kawan kita yang lain, report ramai-ramai. Kalau kita seorang je, Fatin seorang je report, contohnya Instagram tu ke ataupun Facebook ke YouTube pun, dia kata alah makcik ni seorang je kepo, contohlah kan. Ya, maksud kita ramai-ramai report, jadi dia nampak benda tu, maka benda tu akan, dia akan block nanti. Kalau jadi macam yang tadi saya cerita pasal restricted mode tadi tu, dia akan block lah yang tu. Kalau kita setkan kepada restricted mode lah kan. Dia ada juga yang tengok juga kepada level-level of apa tu, complain kita tu kan. Dia ada kan, dia tanya kenapa kita complain, kenapa kita report kan, sebab ini berunsur ni ke, tak sesuai lah, I don't like it lah, apa benda tu. Dia tengok juga level tu, yang mana yang mungkin dia terus block. Ada yang juga mungkin ini based on preference je, orang ni je tak suka, mungkin orang lain suka. So adalah dia punya algorithm dia tu, yang akan classify benda-benda tu, dan apa kaedah-kaedah dia nak block tu nanti. Nah, so bagus yang tu yang kita kena buat. Okay. Tanggungjawab kita bersamalah sebagai pengguna. Kena sedar, tak boleh bila nampak contoh ada unsur-unsur mungkin keganasan ke, pornografi ke, mungkin kitalah peranan individu tu sendiri nak dimulakan. Baiklah, saya pergi kepada pusingan yang terakhir. Kita dah berada di pusingan terakhir. Dan soalan terakhir untuk Cik Muhammad Noh. Saya ada pengalaman yang mungkin dalam circle saya yang terdekat, saya terjumpa budak kecil, dia duduk menyangkung dekat luar rumah, padahal kawan dia dekat luar tu semua tengah bermain. Dia main telefon, memang khusyuk betul menyangkung macam tu. So saya tengok ini bukan benda yang, ini benda memang luar biasa, sebab semua budak-budak lain tengah seronok memang main. Jadi saya nak tahulah kalau ada rawatan ataupun terapi kaunseling yang disediakan dari pihak IPPKN sendiri untuk merawat
kanak-kanak ataupun golongan dewasa yang terlalu tak sop dengan penggunaan gadget ni. Dan lagi satu juga, kita pun nak tahu jugalah peranan LPPKN nak pastikan generasi kita ni lestari hidup bersama dengan teknologi. Okey. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tu soalan lestari tu. Lestari. Okey. Fatin, as a Insta famous kan? dia macam ni lah. Kalau untuk makluman soalan Fatin tadi berkaitan dengan macam mana orang tu dah masuk peringkat disorder. Dia macam ni lah. Kalau sebenarnya dia dia kena diagnose, dan saya sebagai kaunselor, saya punya bidang saya adalah psychosocial punya treatment. Dan kalau membabitkan pada psikopatologi itu, membabitkan pada medicine itu, membabitkan doktor psychiatrist. So isu sekarang kita tengok macam ni lah. Dia ada bahagian dia, dia ada mild, dia ada severe. Kita tengok budak tu kalau waktu tu permainan tu musim tu je. Dan kita pun sebagai orang yang tengok tu, janganlah baru tengok sekali kita terus buat hukuman atau kita menyaksikan dia ni memang macam ni, tak sepatutnya lah. Kita kena tengok ke sudut-sudut lain. Tapi kalau memang 24 jam ataupun 12 jam ataupun masa lapang dia macam tu je, itu sampai orang sampai. Okay. Satu. Yang kedua, kita kena ingat macam ni lah. Saya ambil satu lah, konsep dia macam ni lah, la darara wa la dirara, tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Kita ambil satu konsep lah, satu treatment, nama dia motivation and enhancement therapy. Motivation enhancement therapy dia start dengan pre-contemplation. Kadang-kadang kita ni nak selesaikan masalah tu, kita terus buat sesuka hati je. Kita tak check, kita check dulu dia punya benchmarking ni macam ni. Dia ni tahu tak tahu benda ni salah. Contoh budak-budak yang tengok semena-mena yang lama-lama ni tak sepatutnya. Kita kena tanya dia dulu, ni adik tahu tak ni salah? Kadang-kadang dia blur. Dia blur tu memang betul-betul blur. Terus terang dia tu memang blur. Dia tak tahu pun betul salah. Dah dia ada kat gadget tu, dia ada kat peranti tu, bapak dia tengok. Dan dia tak tahu pun benda tu salah. Dan satu lagi, kalau kita cakap dengan dia, tak tahu salah, so kita tanya dulu, dia tahu tak salah? Dan bila dia tak tahu salah, dan bila kita cakap benda ni salah, dia macam confused, kita terangkan kat dia. Tu bila dia dah terang, dia dah tahu, oh, benda ni salah. Beri contemplation tadi. Tapi dia tak selesai lagi masalah tu. Bila masuk beri contemplation, dia masuk pada fasa kedua, fasa contemplation, dia dah tahu dah benda tu salah. Berapa ramai di kalangan kita dah tahu dah rokok tu salah. Tapi setelah isap rokok juga, dia tahu dah isap rokok tu memutarakan kesihatan, tapi tambah lagi demi bilangan apa nama tu, batang rokok tu. Itu yang ni pun kena cek juga. Kalau dah tahu, kita boleh tanya anak kita contohnya, abang dah tahu benda ni salah kan bang, tapi kenapa abang masih buat lagi? Okey. Kita orang kata husnuzon lah. Kita bersangka baik lah, sebab dia tak tahu nak buat macam mana. Itu yang tadi, bila tak tahu nak buat macam mana, prop tadi ada bagi cadangan yang terbukti best practices juga. Bila dia ada masalah, dia nak cuba nak benda tu, dia alihkan pada benda lain. Dia buat diversion kat situ. Tapi ada banyak-banyak cara juga. Macam tu, bila tak tahu, satu lagi kita kena beritahu lah. Sebab bila tadi pre-contemplation, dia pergi pada contemplation, dia dah tahu dah benda ni salah, tapi dia tak tahu nak buat macam mana. Dan orang budak-budak macam ni, tuan-puan, ni kita kena bimbing dia. Kita tak boleh sewenang-wenang, faham-faham kau lah. Dia budak-budak, tuan-puan, dia tak tahu. Dia kena bimbing dia. Sebagai orang dewasa yang konon-kononnya makan garam lebih daripada mereka, kita kena bimbing dia. Beritahu dek, ini benda ni tak boleh macam ni. Kalau adik nak ubah, kena macam ni dek. Dan untuk berubah tu, puan-puan, dia masuk dalam fasa ketiga. Nama dia fasa preparation. Preparation ni pula, dia bukan berlaku sekelip mata. Dia boleh tiba-tiba orang tu boleh bersedia terus berubah sekelip mata. Biasa perubahannya sekelip mata tu tak kekal lama. Sebab dia kena bina beberapa domain-domain untuk dia faham, kita kena fasakkan dekat dia. So yang macam preparation tadi pun kita kena tanya dekat adik-adik, biasa waktu bila yang adik rasa macam teringin sangat nak main game, kita kena check dulu. Dia kata bila tak ada kerja, tak ada waktu, masa lapang, jumpa kawan, okey macam ni dek. Kalau macam tu, adik kena buat benda lain lah. Kita kena macam contoh prof beritahu tadi, alihkan, cari yang lain. Tapi lepas tu cuba try and error. Untuk budak-budak ni kadang-kadang kita cakap, kita ajar tanpa kita bagi dia ruang sedikit untuk dia bertindak balas pun susah agak. Kita kata, nanti apa-apa adik beritahu kita apa yang berlaku. So dia kata, tak boleh lah bang, saya hari tu buat kawan saya pulaukan saya lah. So kat situ kita dah check macam tu. Dan kita kena bantu dia. Jangan kat situ, abang dah beritahu, adik-adik tak dengar lah, tak adik lah. Dan kita kena bimbing dia, sebab dia baru peringkat preparation. Maksud preparation tu lagi, dia sendiri tak establish lagi macam mana dia nak berubah. Dia sedang dia sedang membuat persediaan macam mana nak berubah. Dan bila fasa preparation, dia masuk pada satu fasa lagi. Nama fasa tu adalah fasa readiness. Baru bersedia.
Dan itu makluman, jangan kita berbangga ataupun kita umumkan kejayaan kita terlalu awal. Dia baru bersedia untuk berubah. Belum lagi berubah. Maksudnya kita itulah. Contohlah Aki rasa Aki dah nak berubah lah, Aki dah tahulah benda ni salah, Aki dah tahu nak macam mana nak buat macam ni. Aki dah tahu benda ni salah dan Aki tahu nak buat macam ni. Belum buat lagi tuan-tuan puan, belum selesai lagi masalah. Dia masih beri peringkat readiness, dia bersedia. Fasa yang terakhir dan fasa yang ini yang kita kena highlightkan, itu fasa maintain Elias Mujahadah untuk suatu perubahan. Dan kadang-kadang kita kena ingat, contoh macam cabaran gadget sekarang ni, kita kena terima hakikat, kita kena menerima ia adalah sebahagian daripada hidup kita. Kita tak boleh tolak, kita kena berdamai. Tapi macam mana cara dia? So macam tadi tu lah, kadang-kadang tuan-tuan kena, kenapa orang tengok pornografi? Orang tengok pornografi sebab bila tengok pornografi tu, dia dapat macam wish, bestnya, seronoknya, euforia tu. Tampak ganjaran yang dibina dekat dopamin dia tu keluar, dan dia rasa macam seronok, lega. Dan kalau kita tarik, kita renjatkan benda tu, dia rasa macam apa lagi yang best kat dalam dunia ni. Dan dia tak nampak benda best. Sebab itu kalau macam tengok, kalau dadah pun diganti dengan metadon untuk gantikan trigger tadi tu. Dan sama juga macam tu, dia kena ada benda yang masuk. Macam contoh kita rampas segala gadget dia, kita tak bagi dia langsung internet, apa yang dia nak buat? Dia takkan termenung. Termenung pun satu risiko juga. Sebab tu kita kena urus perubahan tu. Maksudnya anak-anak kita, macam tu anak-anak kita, sebab tu kalau boleh, yang ini saya kata ini ada bantuan pakar. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Dan ibu bapa yang nak membantu anak-anak dia untuk keluar daripada masalah ketagihan gadget yang mild tadi tu, boleh dapat bimbingan LPPKN tadi. Sebab tu tadi proses ni tuan-tuan kena ingat, dia ada melalui proses-proses yang sistematik. Dia ada saya ulang balik, dia ada pre-contemplation, dia ada contemplation, dia ada preparation, dia ada readiness, lepas tu dia ada maintain. Dan untuk makluman tuan-tuan, sebab itulah dalam konteks ketagihan ni, dia tak ada isu cakap besar, tak ada isu selesai sekelip mata. Once sekali kita ketagih ataupun kita masuk dalam addiction, kita sebenarnya tak boleh keluar dari dunia tu. Apa yang kita boleh buat ialah kita kena remain atau maintain dengan keinginan tu. Contoh, orang yang berhenti daripada tengok gadget bukan bermakna dia tak ada keinginan untuk tak tengok gadget. Main game tu contoh, dia berhenti main game, tapi sebenarnya kalau orang main game tu pun dia teringin. Dia bagi satu analogi yang mudah lah, contoh. Contoh saya bercinta dengan Dr. Prof. Zura dulu. Tapi Prof. Zura kahwin dengan orang lain, saya kahwin dengan orang lain. Dia tidak membunuh perasaan saya pada Dr. Zura tu, tapi saya stop kat sini. Dia isteri orang lain. Saya ada isteri saya sendiri. Kita boleh stop kat situ. Itu maksud saya tadi. Sama macam orang yang suka tengok pornografi, dia nampak, dia masih lagi teringin untuk pornografi, tapi kat sini dia stop sebab apa? Benda tu tak boleh tengok. Itu bukan bermakna dia tak ingin lagi tengok pornografi, dia masih lagi dengan keinginan tu, tapi macam mana dikontrol. Sebab itu fasa tadi kita kena pasak betul-betul dengan pre-contemplation, contemplation, preparation, readiness dengan maintain. Ujungnya ialah dia kena hidup dengan maintain supaya tak relapse ataupun tak jatuh. Dan satu lagi, kalau by research pun, scholars cakap orang yang berhadapan dengan itu gadget ni, biasa yang saya cerita pasal dadah kan, orang yang kita kadang-kadang bila esok dadah ni kita masuk pusat sekali, keluar, dia masuk dalam balik, kita dah fed up dah. Farron pun dah fed up, dua kali masuk dah, ini memang kau tak dapat. Tapi scholars cakap tiga kali dia keluar masuk, dia baru start berubah jadi ok. Tapi Farron pula dua kali masuk, aku dah fed up. Dan kat situ bila orang tu start mula ok, Farron pula dah fed up, dia tak ada support system. Itu saya kata tadi, sama juga macam Mr. Gadget Edition ni. Contoh, kena fed up lah dengan budak ni, macam-macam aku dah cakap, asyik buat lagi. Itu maklumat tu, tuan-tuan. Isu ketagihan, isu dependent tadi tu, bukan satu perkara yang mudah. Kita tak boleh putuskan rantai yang tu sewenang-wenangnya. Dia kena ada supervision, dia kena, kita kena buat relapse management. Dan sebab itu saya kata, kalau mild tu alhamdulillah lah, tapi kalau severe tu, itu saya cakap tadi tu, dia perlukan satu, kalau kita tak boleh buat, kita kena bimbingan pakar. Kami di LPPKN, kita ada kefetin, kita InsyaAllah kita pun boleh, kita dihubungi untuk bantu. Dan cuma saya nak beritahu kat sini, kalau kita tak boleh buat, kita jangan useless. Kita useless tak? Kita lagi ada lagi orang-orang lain yang boleh bantu. Kita boleh hubungi kita. Kita boleh telefon talian kasih 15999. Boleh connect kita telefon. Dan contoh, kita pun macam saya cakap tadi lah, untuk kita ubat penyakit terutama yang parah ni, contoh yang kalau contoh benar macam Fatin cakap tadi, duduk tepi longkang, duduk mencangkung,
duduk situ dalam tempoh masa lama sampai tak ingat dunia, tak ingat makan, tak peduli kawan-kawan, itu memang dia dah disorder. Kalau betul lah. Dan kita tengok evident circumstances dia dekat sekeliling dia memang macam tu. Tapi kalau kita sekali-sekala je macam tu, kita tak bolehlah cakap, kan? Kita tak boleh generalisasikan. Tapi kalau betul, dia perlu diberitahu pada ibu bapa dia. Dan kita pun boleh test lah. Contoh kita panggil dia, dia tak menulis pun. Dan satu kalau kita, dik, apa main lama tu, dia pandang kita dengan pandangan yang marah. Lepas tu dia tengok balik skrin tadi. Lepas tu, itu saya cakap tadi, kita kena tengok dia punya, dia tak sewenang-wenang kita boleh cakap addiction tu macam mana. Kita cakap, kita generalisasikan addiction semua macam ni. Dia tengok, dia ada peringkat-peringkat dia. Dia kena tengok macam mana. Dan peringkat tu juga, kita bila kita buat treatment plan untuk dia pun, kita kena tengok peringkat-peringkat dia. Sebab saya nak beritahu kat sini, kita ada jalan untuk bantu. Cuma kalau kita tak do something untuk bantu dia, dia akan jadi, sebab internet punya disorder ni, dia akan menyebabkan orang tu jadi buang masa. Macam kes Fatin cakap tadi tu, dia tak rasa pun masa tu berlalu. Dan untuk makluman, berapa ramai contoh di universiti yang sangkut CGPA out, dan bila kompo tu disewa juga baju, tapi dia tak ambil transkrip tu lah. Berapa ramai kerana main game, terutama game online. Untuk makluman, game online ni bukan sekejap, dia mahat lama. Dan dia bersiri. Dan dia ada clan-clan tersendiri. So kat situ dia buat ada community tersendiri. So dia tak habis, dia ada sambungan-sambungan. Siapa blogger pun ada blogger yang naik turun. Shopping pun ada barang-barang baru. Gambling pun dekat luar tu, kadang-kadang kita punya SMS pun, kita tak pernah main judi pun ada ni. Bayangkan, itu yang kita tak main judi. Tapi kalau yang kaki judi, dia seronok tu. Itu yang saya kata tadi. Itu saya cakap tadi, kita cerita pasal macam ni, kita kenal pasti anak kita, kita kenal pasti anak remaja kita, anak kecil kita, dan kita kenal pasti diri kita sendiri tu. Itu saya kata, kadang-kadang kita ni tengok orang, kita mulakan dengan diri kita sendiri tu. Kita tengok kita ni, kadang-kadang contohlah, aku dah tahulah benda ni tak boleh, tapi nak stop tu. Satu lagi, kalau kita ada pengalaman kita sendiri melalui fasa ketagih gadget tu sampai berjaya pulih, kita tahu betapa the strange is tremendous, susah. Dia punya mehnah tribulasi tu sangat dahsyat. Kat situ kita akan jadi tabah bila berhadapan dengan masalah anak-anak. Tapi kalau kita sendiri tak tahu apa yang berlaku, takut-takut nanti kita bukan, kita jadi tikus membaiki labu. Dia bukan bertambah baik, takut dia bertambah teruk nanti. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Noor tentang perkongsian rawatan dan juga terapi untuk mereka yang ketagih. Jadi kita tak boleh sewenang-wenang kita tengok orang tu seperti ada simptom, kita tuduh, dia ni dah ketagihan, betul eh? So ada beberapa fasa juga, 5 fasa itu panggil fasa apa Encik Muhammad Noor? Yang contemplation, pre-contemplation tu? Itu fasa perubahan ni. Fasa perubahan ni, panjang juga itu memang lama lah. Okay, selesai sudah kita punya sesi bersama panel-panel. Jadi hari ni kita ada soalan di Facebook. Soalan yang pertama, saya bacakan. Bolehkah kita menghalang anak-anak pakai gadget sebelum umur tertentu? Umur 13 contohnya, mungkin terdedah terlalu awal memberi kesan berpanjangan. Pandangan humble saya. So, saya berikan kepada Cik Muhammad Noor lah. Soalan tu, saya sebenarnya kenal nama tu. Soalan ni, bolehkah kita halang? Macam ni lah, kita buat eksperimen lah. Kadang-kadang kita cakap ni susah. Kita buat eksperimen, cuba halang. Saya sendiri pun tak boleh kalau orang halang saya. Kat situ, bila kita cuba halang, kita cuba buat lepas ni, kita halang, ada yang berjaya. Tapi berjaya jangka pendek ke, jangka panjang ke, jangka sederhana pun persoalan juga. Macam saya cakap ni lah, kalau you nak halang 13 tahun tadi, sekarang ni sekolah tutup, tapi kelas berjalan. Medium apa dia nak gunakan untuk tengok, dia tak ada pilihan. Kalau you nak halang, halang penggunaan yang tak sepatutnya. Halang mengunjungi laman-laman sesawang yang tak sepatutnya. Itu boleh. Tapi nak menghalang gadget sepenuhnya, bagi saya itu adalah sesuatu yang hazard, tak masuk akal kot. Sebab kita macam saya kata, kita kena berdamai, kita kena hidup dengan dia. Cuma macam saya balik pada yang Prof. Izura cakap lah, dia ada yang automatik, dia ada manual. Pengawalan tadi kan, macam yang Dr. Zul cakap, penggunaan apps tadi kan,
yang parental apa tu? Control tadi tu. App yang dia automatic. Data tu mungkin boleh tengok kan. Satu lagi, jangan percaya sangat pasal era digital ni semua kita nak automatik. Sedangkan tanggungjawab menjaga anak tu tanggungjawab ibu bapa. Dia kena buat manual juga. Dan sentuhan ibu bapa tu, itu saya cakap tadi. Mungkin kat sini lah saya cerita sikit lah. Sebenarnya hiburan yang sebenarnya apa yang anak-anak kita nak cari dalam gadget, dalam internet tu adalah hiburan. Untuk maklumat tuan-puan, sebenarnya hiburan yang paling utama anak-anak tu ialah kasih sayang. Kalau dia dapat kasih sayang, dia tak akan cari hiburan yang sewenang-wenang. Dan sebenarnya kalau kita tengok manifestasi dekat internet tu yang dijual sebenarnya, contoh YouTube, Facebook, WhatsApp, tu adalah dia membina satu kitiman, maksudnya sense of belonging, yang itu antara manifestasi kasih sayang. Dan kat situ ibu bapa kena, contohlah kita boleh, kadang-kadang anak kita tersentuh bila tengok YouTube, kadang-kadang menangis dia. Tapi dia tidak boleh menggantikan sentuhan keramat tangan ayah, sentuhan kata-kata ibu bila memberikan nasihat. Dan sebenarnya kita kena selang-selikan juga dengan automatik tu, dengan manual. Dan macam saya cakap tadi, kita tidak boleh halang sepenuhnya, tapi kita, itu bukan alasan untuk kita membiarkan sewenang-wenang juga. Dan saya rasa besok saya jumpa Cik Fawaz. Okey, baiklah, terima kasih Cik Muhammad Noor. Kita tengok lagi ada ke soalan. Tak ada ke soalan? Okay, kita tunggu sekejap ya. Soalan yang kedua, bagaimana kaedah yang terbaik atau perkara yang cepat boleh membantu ibu bapa bagi menghilangkan ketagihan gadget anak atau remaja? Macam mana? Prof? Prof boleh ke? Ini rasa Cik Pawas tadi dia, ni Cik Kai. Cik Kai. Cik Kai dia type sebelum kita cakap dulu, tapi macam saya cakap lah. Lepas tu kalau saya silap, tolong betulkan Prof. Bagaimana kaedah yang terbaik? Dia macam ni lah. Saya buat master dia. Ketagihan dia sebenarnya tak ada kaedah terbaik. Sebab manusia ni unik. Contoh, kita tak boleh gunakan satu kaedah untuk contoh kita ada 5 orang anak, satu kaedah tu untuk semua anak-anak tu. Boleh jadi berkesan, boleh jadi kena buat adjustment. Sebab manusia tu unik. Dan saya katakan kat sini, dia tak ada satu kaedah pendekatan yang boleh sesuai pada semua orang. Sebab keunikan manusia tu. Cuma apa yang kita boleh buat ialah kita kena try, test. Sebab tu masa saya cakap tadi, kalau dia main, insyaAllah cara kita dia recover pun insyaAllah taklah sesusah mana. Tapi kalau dia dah severe, dia perlu bantuan mungkin ubat, sekretari dan sebagainya. Cuma apa yang saya cakap dalam bidang saya adalah psikososial, macam inilah. Berapa ramai sebenarnya di kalangan anak-anak kita yang seronok bermain, leka bermain dengan internet, leka bermain dengan gadget, kemudian bila mereka tahu erti seronoknya berkawan, seronok bermain dengan kawan-kawan, seronok bersosialisasi dengan kawan, dia tinggalkan mainan gadget tu, dia tinggalkan internet tu, sebab dia rasa dunia nyata tu lebih seronok. Tapi kalau kita dah dedahkan anak kita pada kawan-kawan, main dengan kawan pun rasa macam tak best, masih lagi pergi pada gadget tadi tu. So kita kena pasti kat situ. Sebab itu adalah clue dia. Maksud dia, anak kita mungkin jenis yang introvert. Introvert ni tak suka sangat berkawan dengan orang. Dia introvert. Jadi introvert ni pendekatan dia lain. Tapi kalau dia extrovert, dia suka berkawan, tu satu pendekatan yang lain. Kalau introvert mungkin dia jenis suka face to face, suka one by one. Tapi jangan putuskan rantai komunikasi tu. Sebab saya nak beritahu, banyak di kalangan anak-anak, contohnya ibu bapa yang melihat anak tu daripada 1 sampai 5 tu sama je. Dia tak tengok kecenderungan, walaupun kadang-kadang daripada rahim yang sama, daripada ayah yang sama. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Sebab tu yang saya kata tadi, kalau pendekatan psikososial dan memang orang tu suka berkawan, kita dedahkan pada kawan, insyaAllah dia boleh lupa yang bermain dengan gadget dengan orang tadi tu. Tapi kalau dia jenis pendiam, jenis mungkin ada di kalangan kita, ini pun saya nak highlightkan juga, mungkin ada di kalangan kita anak-anak kita yang gagap. Bila gagap dia malu nak cakap dengan kawan-kawan. Macam kawan-kawan penaja. So apa dia buat? Dia isolate. So anak, sebab itulah ibu bapa yang tahu macam ni, dia pun kena dekat dengan anak tu, kena bagi support. Sebab janganlah kata-kata negatif tu datang daripada kawan-kawan, dan kita pula mengkonfirmkan kata-kata negatif tu. Siapa lagi yang anak-anak kita nak rujuk? Satu. Yang kedua, kalau anak kita ada masalah pendengaran, contoh kita panggil adik, adik, adik ni tak dengar, kita pergi tampar dia.
Padahal dia ada masalah pendengaran. Sebab itu kita kena check dulu anak kita. Kita panggil jauh, kita panggil jarak dekat. Kita tengok, kita check dulu telinga dia macam mana. Dan berapa ramai anak-anak yang kat luar sana yang dihukum atas kesalahan yang sebenarnya dia tidak lakukan. Dia bukan dengan sengaja tak nak dengar. Itu yang kadang-kadang bila tengok kawan-kawan tak nak kawan dengan dia, bila check-check mungkin dia ada masalah pendengaran. Sebab itu ibu bapa kena check. Sebab itu saya kata macam mana pun digital ada manual. Kat situ kita kena pantau, kita kena tengok. So kat situ kita mungkin Cik Kai ni boleh pergi ke LPPKN ke, boleh tengok mana-mana. Sebab kita ada banyak-banyak cara pack down untuk bantu ketagihan ni. Dan kalau tak berjaya, kita ada lagi and ada cara. Dan saya rasa kita tak boleh berhenti untuk menyelesaikan masalah tu. Okay, baik, terima kasih Encik Muhammad Nur. Saya kira ada lagi ke soalan yang seterusnya daripada FB? Okey, setakat itu sahaja dua soalan yang telah dikemukakan dan Encik Muhammad Nur telah menjawab. Saya kira begitu hebat dan terisi di pagi Sabtu ni tentang macam mana nak menjadi pengguna arif, mengawal gadget daripada mengguna secara berlebihan, terutama kepada anak-anak remaja kita. Saya mengharapkan dengan perkongsian daripada kedua-dua orang panel kita pada hari ini dapat menjadi panduan buat golongan ibu bapa mereka untuk mendidik anak-anak bukan sahaja berilmu dan beragama, tapi cakna untuk menggunakan gadget mereka. Baiklah, buat semua penonton semua, jangan lupa untuk saksikan siri yang seterusnya, Pengguna Arif Selangkah ke Hadapan. Jangan lupa, kalau anda suka video ini dan live ini, boleh like dan share. Dan untuk tahu apakah topik pada sesi yang seterusnya, jangan lupa like Facebook Abin Selangor dan juga YB Ahmad Zawawi Muni. Jadi kita dapat tahu selain daripada info-info tentang pengguna arif ni, kita akan dapat info-info yang lain untuk manfaat kita bersama. InsyaAllah, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.